Welcome back semuanya to King Jewelry Channel. Welcome back again. Ya, saya udah lama enggak tayang ya. Iya, betul. Jadi agak gitu itu loh. Ya kok. Karena koin habis liburan, guys. Bukan tapi... liburan. Saya sedang mencari mobil-mobil yang memang para pemirsa sedang cari gitu loh. Agar segera kita review gitu loh. Iya. Dan memang kita sibuk beberapa hari ini menerima beberapa pembeli ya. Iya. Dari para pemirsa King Jewelry Channel berdatangan di hari Sabtu, Minggu, juga sama dengan hari ini Senin ya. Anggi dibanjiri dan juga Devi dibanjiri oleh pesanan-pesanan kendaraan. Ya sibuk dengan penjualan pemirsa. Ya, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, kita mau apa di sini? Di sini? Tentunya mau nge-review dong, iya, kok. Stok-stok terbaru dari King Gallery. Betul banget, ini super up to date banget dan ini terhot unit yang ada di King Gallery. Pasti kalian pada suka deh. Betul. Ya, ada 5 unit mobil yang akan kita review, iya, pemirsa. Tentunya 5 mobil ini adalah 5 mobil stok terbaru dari King Gallery. Mau tahu apa aja, iya, terus tonton King Gallery Channel. Jangan sampai skip videonya ya, karena betul, ini dari berbagai macam merek ya, kok. Betul. Ya, dan juga kita ucapkan terima kasih buat para, yeah, pemirsa bahwa King Gallery Channel sudah mencapai 10.000 subscriber. Wow. Ya, plus dulu buat para pemirsa. Berarti 90.000 lagi ya. Iya. Maka undian sepeda motor akan segera kita undi. Ya, wow. Dan mengingatkan kita masih punya giveaway yang keempat. Oke, terus. Lalu hadiahnya satu unit sepeda motor dan uang tunai 10 juta rupiah untuk. Stop dulu, nggak salah denger nih. Berapa? 10 juta. 10 juta dan satu unit sepeda motor. Tuh pemirsa denger tuh ya, 10 juta dan satu unit sepeda motor, yeah, dengan syaratnya gampang. Subscriber King Gallery mencapai 100.000. 100.000 subscriber. 100.000 subscriber sampai dengan tanggal 15 Juni 2021. Dan followers Instagram kita harus mencapai 50.000 followers. Iya, sekarang sudah mencapai 10.000 ya. Iya. Tinggal 90.000 dan 40.000, wah enggak susah lah. Satu orang referensikan satu, bertelur terus tuh. Iya. Ya, oke. Okay. Baca apa? Keterangannya kenapa, Gi? Silakan di deskripsi ya, baca betul aja untuk rule dan syaratnya seperti apa. Betul sekali ya. Jadi like, comment and share sebanyak-banyak video kita, iya, ya agar yang sedang mencari mobil bekas carinya di mana? King Gallery dong. Enggak kayak yang lain, ya, gitu loh ya. Karena jual beli mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery. Ya udah deh, langsung aja ya. Ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you. Oke pemirsa, di stok yang pertama saya akan bahas Porsche Boxster ya, unit yang mungkin baru masuk dan belum pernah direview ya secara singkat, akan segera saya review secara singkat. Tentunya saya reviewnya nggak sendirian, saya panggil Anggia, bantuin saya Anggi. Wow. Sama Devi deh berdua yuk, biar Devi nggak bengong aja di pojokan gitu loh, nanti kesambet lagi Dev ya. Di sini kita punya apa Dev? Kita punya Porsche Boxster yang PD 2,9 PDK warna kuning tahun 2011. Oke, okay, terus? Untuk speknya sendiri dia tangan pertama dari baru, kilometernya dia 26.000 kok. Dan pajaknya bulan berapa nih, Neng? Aku intip. Bulan 11 kok, panjang kok. Ini kok Indra mau ngapain nih kok? Kuncinya di mana nih? Kuncinya, bentar kok saya ambilin. Ini, Neng. Aku ambilin. Ini masih tangan pertama dari baru ya? Iya. Widih, masih sangat apik sekali. Ini. Dan bisa dibilang ya, Gi ya, ini mobil betul-betul terawat. Kilometer berapa, Gi? 26.000. Ya saya sampai ngeden nih masuk sini. 26.000 ya. Oke. Biar pemirsa lihat sekilas tentang mobilnya seperti apa dan bagaimana suaranya. Widih. Mantap banget ya. Ya. Suaranya cukup menggelegar, pemirsa. Ya, saya majuin dulu sebentar.
ya saya akan coba buka untuk atapnya sendiri. Ya, bahwa atapnya sendiri masih sangat berfungsi sekali. Dan apa? Elektrikalnya tidak ada masalah ya pastinya. Oke, kita mulai buka atapnya. Oh, keren banget ya kok. Ini berarti termasuk kabriolet ya kok? Ya, untuk biar tipenya. Kameramen coba sorot dulu belakangnya, sampingnya. Ya, ini kalau mau jalan-jalan ke mana? Ke pasar Renggi ya. Itu keren banget Renggi ya. Iya, betul. Nah, bagus banget jadi, ini. Jadi, Porsche Boxer ini adalah Porsche yang bisa atapnya dibuka ya. Iya, namanya Porsche udah Boxer. Kabriolet. Kabriolet, betul. Ya, tadi tangan pertama dari baru kilometer 26.000 ya. Dan yang pasti servisnya rekor dan iya tidak dong, ada pastinya. Malfunction. Iya. Dan yang perlu dan, pemirsa juga tuh? Tahu, warna kuning ini adalah warna yang paling susah warna dicari. Super langka banget, susah betul. Banget dicari. Boleh nggak mau jalan dikit saya akan nengok ini. Iya. Layar saya udah pendek begini gitu loh. Ya, jadi iya. Pemirsa boleh lihat bahwa ini satu-satunya Porsche warna kuning ya dengan harga di bawah 1 miliar. Betul. Ya dan ini jarang ada. Iya, pasti betul. Pada tercengang nih karena harganya benar-benar kaget banget betul ya bro. Banget. Di bawah 1M. Ayo Anggi ajak wisata dulu keliling belakangnya dengan kameramen. Oke. Bahwa ayo, bodinya masih yuk. Sangat mulus sekali. Wow, suaranya cukup banget ya. Sport ya, sport car banget ya Anggi ya suaranya ya. Super sporty banget. Betul. Dan ya lagi-lagi yang saya katakan tadi, ya. Satu-satunya mobil sport car ya dengan warna kuning warna favorit yang harganya masih di bawah 1M, masih ada kembalian ya, lagi. Masih ada kembalian. Betul ya, untuk bodi samping semua masih mulus banget pemirsa. Elektrikalnya juga masih sangat berfungsi dengan baik. Dan ini masih full orisinilnya ya. Betul. Dan interior sendiri juga bisa dilihat, yuk kameramen masukin interiornya. Itu betul-betul kulitnya masih bagus loh Gi. Iya. Ya dan ini belum ada gantian sama sekali. Iya, ya, jadi banget sih kalau pemakaian apik tuh ya kok lihat dari joknya. Betul. Aja. Jadi memang kita benar-benar pilih unit-unit yang baru kualitas. Iya dong, karena kita tidak akan mengecewakan lah, tidak betul. Mau juga. Itu paling anti lah mengecewakan iya, yang namanya customer. Betul. Ya sekarang Anggi silakan masuk, tutup atapnya gantian. Oke. Ambil aja mic-nya, nih, ngomong di dalam. Oh, oke. Jadi nggak bengong aja. Ya pajaknya sendiri bulan 11 dia platnya ya. Dia ganjil ya. Dan dia pajak pertamanya berapa Dev? Tapi dia hampir 10 ya, kok 10 di ke atas 15 juta ya kurang iya. Lebih ya. Oke kok, aku coba tutup ya. Ya silakan. Nah inilah proses penutupannya, kameramen kasih lihat dari samping. Iya, ini semuanya masih berfungsi dengan baik. Ya masih berfungsi dengan baik. Tidak ada macet. Dan biasanya, Gi, iya. Kita sudah review begini langsung laku ya biasanya. Betul, betul. Sama dia gitu loh. Iya. Wah, Anggia naik mobil ini sih cocok sekali, Gi. Iya, udah keren banget belum nih. Jalan kaki saja banyak yang Uber, Gi ya. Apalagi iya naik Porsche, Gi ya. Iya dong. Oke. Nah, itu dia pemirsa. Kanvasnya pun juga masih bagus sekali. Bisa dibilang coba saya sekarang saya mundurin ya. Oke. Masih mulus, cuma memang susahnya begini Gi, kalau badannya gemuk Gi. Nah, ini saya mundurin lagi ya. Sudah belakangnya? Sudah, Bu. Oke. Kita tutup dulu. Untuk suara mesin sendiri masih halus pemirsa. Dan kita sangat merekomendasi sekali ya mobil ini Gi ya. Betul. Untuk segera para pemirsa Kingger Channel yang berada di seluruh Indonesia, wilayah ya, Indonesia. Betul. Cepetan bawa pulang ya. Nih mobil. Iya. Karena nih mobil betul-betul jarang ada iya. Ya. Dari segi warna, dari segi kualitas betul. Bisa dibilang enggak bisa dua kali dapat begini. Iya. Ya nggak bisa dua kali dapat begini. Dan kebanyakan warna kuning untuk Porsche Boxer itu 1 miliar ke atas. Iya, betul. Gitu loh. Dan ditambah mungkin kebanyakan iya. Di luaran sana jual pada warna putih ya. Betul. Kuning itu jarang banget. Ini bisa adalah kayak Porsche Boxer 2011. Betul. Pemakaian 2012. Oke, pasti pada penasaran harganya Gi. Iya. Seperti yang Gi bilang, kebanyakan di luar sana warna putih ya Gi ya. Iya. Betul pemirsa. Ini yang kita kasih tahu ini benar sekali. Kenapa ya. Kita praktikkan tadi, ya bukan kita norak, tapi ya, kita mau kasih tahu bahwa biar nge-infoin lah ya. Mobilnya masih bagus masih dan bagus berkualitas dan jadi juga. Buruan diambil pemirsa ya, oke? Oke saya ngos-ngosan ya untuk harganya nih pasti pada penasaran karena ini harganya jauh banget, harganya di bawah 1M, bener-bener 1M tuh di bawahnya udah, lagi langsung aja kasih tau harganya cuma 815 juta aja ini meleleh.
Berapa? Kok beli bet? 815 juta. 815 juta iya. Kredit 4 tahun. Betul. Ya. Cashnya berapa? Cashnya dia di 868 nego sampai jadi. 868 nego sampai nah, jadi pemirsa. Kembalian banyak tuh, Neng. Kembaliannya banyak loh. Banyak ya. Banget. Dan bahkan ada saya juga lihat ada yang warna kuning tapi sudah laku, itu 900 lebih jualnya. Iya. Ya yang kuning ya, tapi betul. Sudah laku pemirsa. Iya. Jadi buruan pemirsa yang sedang mencari Porsche Boxer yang warna kuning ada di King Gallery. Ya iya. Buruan datang ambil mobilnya nih. Betul. Mumpung masih ready dan biasanya kalau sudah tayang iya, pasti bakal langsung. Cepet banget direbut pemirsa. Ini iya. Benar loh ya. Betul. Ini benar loh. Nanti boleh dibuktikan nanti di tayang-tayangan kita di cerita terima di Instagram ya. Iya. Oke, untuk mobil yang pertama adalah Porsche Boxer. Betul. PDK 2,9 tahun 2011 pakai 2012 warna kuning. Ya. Buruan diambil. Buruan ya. Sebelum sold out karena barangnya super istimewa sekali. Betul sekali ya. Oke, langsung aja kita di mobil kedua. Yuk. Di mobil kedua kita datangkan lagi di sini. Oh, langsung ke Devi ya. Sebentar nih, ada bunyi telepon, saya coba lihat dulu. Saya silent dulu ya. Kita lanjut syuting. Oke. Mobil Navara double cabin. Iya, double cabin ya. Lagi. Oke, tahun 2009, 2019. Masih ya. Baru Rico. Iya. Tahun 2019. Kemarin ya. Seminggu yang lalu kita review 3 double cabin. Dalam 3 hari. 3 hari langsung sold out. Langsung sold out. Wow. Kita datengin lagi. Stok lagi. Dan Navara 2019 ya, ngos-ngosan. Iya. Gara-gara keluar masuk sini aja Gi. Ngos-ngosan Gi gitu loh. Betul. Ya. Dan ditambah lagi ini 2019 ini super duper like new banget, masih full betul. Orsinilnya dia Sport Edition iya, yang paling komplit paling tinggi juga betul. Ya kok dan akan masuk juga nanti seminggu lagi iya. Yang 2013 nya double nanti, cabin nanti. Lagi nah double cabin lagi buat kalian nih dari kemarin kan pasti pada nanyain nih kok banyak banget banyak double banget cabin ini masih ada nggak udah langsung sold out nih buruan ada tahunnya 2019 ada baru juga yang 2013 betul. Nanti dan ini mobil ini bukan bekas tambang ya pasti bukan dong bekas proyek iya pemakaian pribadi betul kilometer 22.000 iya betul tangan banget. Pertama dari baru betul. Pajak bulan 5 2001 platnya iya. Genap ya dan dia dua baris tambah satu di belakang ya kabinnya belakangnya gitu loh tentunya dan pajak per tahunnya berapa Anggi? Kurang lebih mungkin ini di 7-8 juta rupiah ya yuk kita review singkat yuk. Untuk bodi depannya sendiri iya sudah krum ya tampang gagahnya sudah tampang kelihatan tampang baharnya iya ya betul jeepnya itu loh jeepnya, sudah aduh auranya banget. Beda sih ya saat pakai mobil ini betul yuk kita ke samping sebelah sini memang agak sempit pemirsa bannya sendiri sudah diganti ya dengan ban nah, off-road iya ini yang nambah kesan lebih sporty lagi Ko Hendra karena betul. Bannya udah diganti tuh jadi tambah apa ya, tambah gahar ya ini ring berapa nih? Ring 20 apa 22 nih? Iya dia sama kurang lebih ring 20-an ring 20 ya? Ya. Oke okay, kita maju karena di belakang gak bisa ya kita kayak main ular-ularan betul, spionnya sendiri sudah retractable dengan pastinya, ada spion sen iya ya di sebelah sini boleh kameramen kabur dari situ, lihat belakangnya ya body-body sendiri masih mulus pemirsa masih tidak ada banget. Kita repaint ya cat ulang ya iya betul karena memang dapatnya sudah begini dan sudah ada penutup ininya nih ada kray-nya ya betul kray-nya kray belakangnya ya inilah dia Navara double cabin 4x4 tahun 2019 ya ini review singkatnya nanti mungkin kameramen akan sorot bagian dalamnya yuk ke depan lagi nggak apa-apa kita rempong dikit buat pemirsa ya Anggi silakan. Sebelah situ, Anggi itu udah punya posisi sendiri deh, ya tidak boleh direbut. Oke, Navara Sport Edition tahun 2019, ya. Diesel pastinya 4x4 matic. Ya. Oke, tangan pertama dari baru, kilometer 22.000, pajak bulan 5 2021. Oke, di Lego harga berapa Anggi? Oke, ini harganya juga nggak pakai mahal kok Hendra. Oke. Cuman 481 juta untuk kredit 4 tahun. Oke. Dan untuk case-nya sendiri 515 juta. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi betul. Barunya sendiri harganya 560 ya. Iya. Dan barangnya setahu saya sih belum ada barangnya. Limited banget ya. Kosong barangnya betul. Ya. Jadi jangan lagi ready nih langsung aja disikat. Jadi pasti nih mahal banget. Pasti. Ya jangan bilang mahal dulu ya. Datang dulu apapun mungkin terjadi di King Gallery, betul enggak? Iya, betul. Kita kayaknya ya. udah kebal ya kok. Betul. Kalau bilang mahal enggak mungkin kita tiga iya. Double cabin kemarin juga betul. Laku. Harganya beda pemirsa. Betul. Buktikan datang langsung kita bedakan, kita kasih harga spesial deh. Iya, deal. Khusus yang memang serius cari, serius beli, ya. Kita hargai dengan harga yang bagus. Terbaik pasti kalau misalkan datang ke galeri pasti dapat super best deal. Betul banget. Betul banget. Jadi jangan ragukan kembali, lihat aja deh di testimoni kita di ya. Instagram ya. Iya, penamak kalau misalnya penasaran langsung aja datang dan buktikan sendiri ya. Betul. Betul enggak deh? Betul aja. Kok. Dia kayak cheerleader saja betul-betul.
Oke. Okay. Okay. Di mobil yang ketiga kita punya. Wow. Ini udah lama sekali ya, nggak masuk ya. Udah lama banget ini karena susah ya kok. Susah barangnya. Susah banget dan barangnya. Banyak dicari ya. Banyak dicari susah barangnya. Kita nggak sembarangan beli, kita nggak sembarangan cari. Akhirnya dapat juga Dodge Journey XCT Platinum. Platinum. Tahun 2013. Ya. Pajak bulan 6, platnya genap. Dia 3 baris tentunya. Betul. Ya, dan mobil ini paling cari pemirsa. Jeep keren dari Amerika. Wow. Ya. Jadi warnanya juga warna hitam. Oke, kita review singkat untuk bagian depannya. Ini benar-benar baru masuk ya? Iya, baru masuk banget. Nah, ya. Dari kemarin banyak banget nih permintaan untuk The Journey. Tapi karena memang barangnya susah dan betul. Akhirnya nih finally kita bisa dapetin lagi buruan deh pas nonton video ini. Ngasal-ngasal iya, ya, pas nonton video ini langsung betul. Call deh nomor yang tertera di deskripsi sebelum okay. Sold out. Bagian depannya sudah full chrome? Iya. Lampunya sudah HID? Iya. Dan ada fog lamp? Fog lamp. Ya, untuk body sampingnya boleh dilihat kameramen. Ya, ini peleknya ring berapa tinggi? Ayo Anggi. Ring 19. 19 ya. Oke. Okay. Ini untuk body sampingnya ada sendiri. Pintu belakangnya sendiri sudah elektrik belum ya? Coba kita cek. Check out. Sudah lama nih Anggi ya. Tidak apa? Tidak. Belum. Belum ya, masih pakai tenaga dalam ya. Untung enggak kena saya. Ini baru banget datang ya. Baru cuci pemirsa ya. Oke, okay, body sampingnya sendiri bisa muat ya kameramen ya. Masih sangat mulus. Nanti kameramen juga akan mensorot bagian dalamnya. Iya. Jadi buruan bagi para pemirsa yang sedang mencari mobil gagah-gagah berani, ya King Gallery sedang banyak-banyak nih mobil gagah-gagah berani. Iya, betul enggak? Iya. Betul ya. Banget, guys. Buruan datang, buruan test drive, ya pastikan Anda dapat harga terbaik tentunya. Iya dong. Ya, oke. Okay. Devi, iya, harga berapa, Dev? Untuk harga. Untuk harganya kita kasih di 205 juta untuk kredit 4 tahun. Wow. 205 kredit sampai 4 tahun, cash-nya berapa? Kalau untuk cash-nya datang aja dulu kok. Udah sebut aja cash-nya. Dari kokonya ya. Langsung aja deh. Cash-nya 225 nego. Ya, jadi jangan bilang mahal dulu. Ya datang dulu deh. Ya karena memang untuk dapat mobil berkualitas harganya pasti ada. Iya, ya. Betul. 225 nego untuk cash, 205 untuk kredit. Ya datang okay. Langsung lihat mobilnya, test drive. Ya yang pasti semua semua mobil yang ada di King Gallery dijamin dengan 3 jaminan. Betul. Oke. Yang pertama, dapat sertifikasi dari showroom King Gallery. Kenapa betul. Bingung sih berdua ya? Ngomong tapi tak benar. Oke, yuk. Oke, yang pertama kalian bakalan dapetin sertifikat garansi dari showroom kami sendiri yang berupa mobil bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli, bukan duplikat. Oke. Dan jaminan yang kedua dapat dari lulus inspeksi dari Otospektor, dan kalau kalian kurang yakin lagi atau belum percaya, boleh bawa motor pribadi ataupun bawa ke bengkel resminya. Oke, artinya yang ketiga boleh bawa ke bengkel resmi, tidak sesuai dengan jaminan uang balik full, iya. Tidak di potong. Potong sedikit pun ya. Jadi kedua, kalian udah benar-benar aman ya Koendra. Betul sekali, karena kita juga mau para pembeli ini puas ya Gia. Iya dong, kepuasan karena nomor satu udah. Iya. Ya terus oke. Okay. Gak apa-apa, kita tabrakan terus aja biar seru nontonnya pemirsa. Biar gemes, ngomongnya gantian kayak biasa gitu netizen nanti. Ngomongnya gantian kayak Koendra ngomong terus gitu loh. Karena memang saya ini sangat-sangat berapi-api. Iya, ingin karena Koendra orangnya excited. Para pemirsa ini cepet ambil nih mobil. Wah, ngegas ya. Cepet ambil nih mobil ya. Karena betul-betul ya mobil yang disediakan ini gak main-main. Saya iya. Juga pilihnya sangat-sangat bukan bagus. Bukan kaleng-kaleng ya. Betul. Saya rasanya gini, seneng loh Dep, Anggia. Kalau kita dapat mobil yang bagus iya. Dan customer yang sedang cari mobil itu juga memimpikan mobil itu dan diri gue dapat kualitas yang bagus, rasanya seneng loh itu. Iya, ya artinya tidak bisa dibayarkan dengan profit gitu loh ya. Ada kepuasan tersendiri bagi kita sebagai penjual ya. Membuat para customer kita senang, bahagia tentunya dengan kehadiran mobil yang berkualitas. Dan itulah letak di mana King Gallery berada hari ini. Bukan hanya mencari keuntungan saja, keuntungan udah pasti ya, tapi lebih tepatnya adalah kebahagiaan buat para customer ya, ya kita bukan ya. Ngecap, tapi itulah kenyataannya kita menjual pakai hati ya, gitu ya. Betul gak Gi? Betul banget. Jangan nangis nih Gi ya. Enggak. Oke pemirsa, lanjut lagi mobil ke 4 ya, gak kalah seru lagi ya. Fortuner kita ludes ya? Ludes semua. Fortuner kita 2013 ludes iya. 2014 ludes. Betul. VRZ 2019 juga ludes, masih ada VRZ TRD tentunya. 2018 dan 2016. Ya, betul. Dan hari ini kita masukin lagi Fortuner. Oke. Okay. Fortuner GTRD diesel tahun 2013 hitam.
Ini tangan pertama dia baru kilometer 140 ribuan dan pajaknya bulan 7 2021. Oke, tanpa ragu kita sebutin kilometer pemirsa karena kita enggak pakai putar-putar kilometer. Betul. Kilometer 140 ribu bukan berarti kaleng-kaleng mobilnya. Betul. Mobilnya service record pemirsa dan yang pasti kita enggak main-main ya. Kenapa kita beli? Karena kalau dihitung-hitung 7 tahun 8 tahun pakai 130-140 ribu masih wajar. Normal, iya. Apalagi mobil diesel gitu loh ya. Fortuner Gematik Diesel TRD tahun 2013, tangan pertama dari baru, pajak bulan 7, platnya 3 angka, 205. Ini yang punya orang Bandung nih. Triple A. Gitu ya. Oke, okay. Ya, 3 baris tentunya, dan pajak pertama ini kurang lebih 7 juta rupiah. Ya, nanti akan kita review untuk bagian body setelah sudah jadi mobilnya karena baru masuk nih ya. Iya, baru banget masuk. Harus didandanin dulu. Langsung aja Devi, harganya berapa? Di 269 juta itu khusus 4 tahun ya, dan untuk kredit. Untuk cashnya aku kasih di 292 nego kok. 292 nego sampai jadi pokoknya ya. Jadi sebelum customer bilang mahal dulu ya. Karena memang saya nangis nih. Nangisnya terharu gitu loh ya. Datang dulu lihat mobilnya ya. Ya pasti harga berapapun dia pasti dibilang mahal. Pasti. Ya. Jadi lihat dulu mobilnya, cocokin dulu mobilnya. Pasti kan ada dapat harga terbaik di King Gallery. Biasanya yang datang ke King Gallery apa, Nggi? Pulang pasti bawa mobil. Betul sekali, yuk kita ke mobil kelima. Nggak kalah seru nih, Nggi. Ya, saya hadirkan lagi mobil yang laris manis dan cepat sekali terjual. Yaitu kita punya apa di sini, Nggi? Di sini kita punya Toyota Vios tipe G tahun 2015 hitam. Ya betul, kalau kemarin tipe E 16, sekarang kita punya G di atasnya. Tahun 2015 hitam, oke? Iya. Tangan pertama dari baru. Kilometer 72.000, pajak bulan 11. Asli rekod, betul. Asli. Ya, dan bukan bekas rental. Betul. Ya, juga bukan bekas banjir tentunya ya. Oke, dan bukan bekas taksi juga pastinya. Iya dong. Ya, pajak bulan 11, platnya ganjil, 2 baris, pajak per tahun kurang lebih 5 juta rupiah pemirsa. Iya. Terus? Jangan diem dong, saya diem kamu diem. Aku kira mau batuk apa gimana gitu kan. Saya diem kamu diem. Ayo Debbie, mau bilang apa Dev? Pastinya untuk kalian yang sedang mencari mobil bekas nih kok, mau unit baru masuk, tahun tua, tahun muda, pokoknya yang terbagi di galeri itu pokoknya dijamin semuanya. Dan apa namanya, bersertifikat jaminan juga ya Neng ya? Iya dong. Ini sih kok. Dan juga bahagia. Dan juga tahu nggak kok, baru nyadar banget nih, semua stok yang kita review kali ini benar-benar baru banget masuk dan mungkin for the first time nih tayangnya hanya di King Gallery Channel loh. Betul. Beneran. Sekali. Belum tayang di tempat lain ya? Betul. Dan King Gallery sendiri menyediakan berbagai macam tipe mobil yang sesuai dengan kebutuhan para customer kita. Betul. Jadi kalau misalkan cari mobil apa tinggal langsung call aja ya. Betul banget. Ya, oke lanjut. Di bagian depan sendiri sudah chrome. Iya. Ya, dan sudah ada fog lamp dan ini benar-benar baru masuk ya. Benar-benar baru masuk. Yuk kita ke bodi sampingnya. Ring berapa nih, Gi? Bannya masih tebel ya? Masih tebel banget ini. Ya mungkin nanti dalamnya juga kameramen akan sorot juga. Ring berapa bannya? 16 ya. Belakang sudah ada parking sensor. Iya. Dan untuk coba kita lihat belakangnya. Oh, dikunci ya. Ya sudahlah. Ya bagasi udah pasti besar. Kebetulan kok Hendra. Ya. Si Vios ini tuh dari kemarin banyak banget yang nyari kok. Banyak yang nyari ya. Iya, cuman kan kita enggak ada stoknya. Betul. Ya karena makanya. Karena itu ya. Karena susah-susah gampang ya cari mobil tuh. Karena gini, prinsipnya adalah kita nggak asal aja asal karena ada yang minta kita asal masukin nafsu gitu loh sehingga barangnya jelek ya jangan sampai yang nomor satu deh yang penting barangnya jangan sampai tidak sesuai dengan jaminan kalau harga relatif tergantung kondisi ya. Oke, langsung aja Vios ini dijual berapa Anggi? Oke, mau Anggi mau Devi nih? Anggi aja. Oke. Oke, di sini kita Vios kita jual di 148 juta kredit 5 tahun. Oke. Oke. Cashnya? Dan untuk cashnya kayaknya langsung dari Coinder deh. Cashnya 166 nego sampai di link. 166 nego sampai di link. Nego sampai di link. Di bawah 200 juta udah bisa dapat mobil tahun 2015. Betul. Ya. Jadi ini mobilnya anak muda juga ya. Betul. Vios ini banyak dicari loh. Iya. Karena biasanya nih kalau misalkan mobil-mobil kayak gini langsung pada dimodif kok. Betul. Dan yang kedua ini paling irit mobilnya. Iya, irit banget. Ya, pernah jual juga enggak gitu jatuh ya. Iya, betul karena banyak peminatnya dijual gampang. Yuk kita ke tengah yuk. Yuk. Panas di samping. Iya, kenapa? Ini panas sekali loh. Karena ada lampunya. Lampunya terlalu dekat apa. Terlalu dekat. Ya enggak apa-apa. Biar terang biar pemirsa bisa lihat wajah-wajah kita gitu loh ya. Oke, ini angle-nya bagus karena belakangnya ada angle King Gallery ya. Oke, pemirsa, ya demikian review singkat untuk 5 stok terbaru
yang ada di King Gallery. Jadi ya, buruan datang, mau stok yang lain juga boleh tanya-tanya ke tanya aja, Devi dan Anggia juga ya, bisa kontak ke saya. Betul. Mohon maaf apabila ada low respon ya, ya, akan segera kami perbaiki agar kami bisa fast respon. Karena memang tanggapan dari para customer cukup banyak ya, antusiasnya. Jadi kami sedang memperbaiki kembali pelayanan kami agar lebih baik lagi pemirsa. Ya, terima kasih sekali lagi buat pemirsa yang sudah merekomendasikan showroom kami ke teman-teman ya. Betul banget. Yang ada, karena tadi pagi juga ada yang beli mobil Hyundai A1 diesel. Itu referensi dari customer King Gallery Channel ya. Iya. Tuh, lihat tuh King Gallery Channel, dan akhirnya dilihat dia sepakat untuk datang dan membeli dengan Anggia tadi pagi ya. Iya. Oke. Dan jangan lupa bahwa King Gallery sendiri beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, dan Z12 sampai Z15, dan juga di X6 dan X11, masuk dari pintu 8, langsung deh. Di situ markasnya King Gallery. Betul sekali, ya. Dan untuk jam operasional kita, ya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dibuka di jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Kalau untuk hari weekend, tanggal merah ataupun hari Minggu, buka 10:30 siang sampai jam 4 sore. Oke, jadi King Gallery itu buka terus, gak ada tutupnya, iya, cuma lebaran aja ditutup, iya, non-stop, betul. Terus yang kedua, King Gallery sendiri menyediakan pelayanan antar mobil ke rumah. Betul, bagi para pemirsa yang gak sempat iya, datang ya, yang gak sempat atau takut keluar rumah, jangan khawatir, betul. Dan karena Anggia masih menanti nih pembeli dari iya, Bali, karena dia mau bawa langsung dari Jakarta ke Bali ya. Aduh, iya nih, gitu, impian dari dulu ya, Neng. Ya, kalau di Bandung kita masih bawain lah ya, oke ya. Iya, nanti kontak aja deh, Bogor, Bandung, Purwakarta kita bawain deh, gitu loh ya. Yang lain kita nanti nego dulu deh, gitu lah. Ya, tidak dipungut biaya sedikit pun kalau ya, untuk Jabodetabek. Jabodetabek, ya. Terus yang ketiga, ya, lagi-lagi all unit di King Gallery yang tadi ya dijamin pokoknya pemirsa. Jangan khawatir. Ya, dijamin enggak ada putar-putar kilometer, enggak ada bekas banjir, enggak ada bekas tabrak. Matic dan mesin ini juga original dan yang pasti surat-suratnya asli, bukan duplikat, ya. Boleh cek kemanapun juga iya, para pemirsa yakin deh, gitu loh. Ya, itu aja kali ya, ada mau sampaikan lagi? Mungkin sekian sih, pokoknya jangan bosan-bosan. Tunggu, untuk Gi, ya, kalau ada yang bilang begini, Gi, saya punya mobil lama, mau tukar tambah bisa nggak? Boleh dong, karena pembelian di King Gallery itu bisa cash, betul, kredit, dan tukar tambah. Tukar tambahnya bisa tukar tambah cash dan juga kredit. Betul, nah, sekali. Pasti ada pertanyaan juga, Koen Ra, kalau misalkan saya di luar daerah nih, mau kredit gimana tuh? Bisa juga, yang penting untuk daerah kalian kita cek dulu tercover atau enggak sama finance yang kerjasama. Betul, sama kalau kita. Tercover bisa pemirsa. Betul. Dan jadi, data dibantu semua ya. Jadi baik komunikasi ya. Betul, nanti ya. Ya. Oke. Sekian dari kami bertiga. Ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Betul. Dan pastikan para penonton King Gallery Channel, ya, baik Anda yang sedang menonton ataupun teman Anda mungkin ada yang berminat, segera sharing deh ya. Iya. Dan juga segera datang lihat mobilnya, test drive, pastikan Anda bawa pulang mobilnya. Iya. Dan biasanya kalau orang sudah datang King Gallery pulang bawa apa? Bawa mobil. Bawa mobil ya. Bisa juga bawa Devi enggak? Enggak ya, enggak bisa dong. Not for sale ya. Anggi not for sale, Anggi akan tahu dulu, Anggi. Ya, Anggi not for sale kan? No. Ya ngomong sendiri dong. No. Tidak ya, kok. Ya, Anggi not for sale ya. Takutnya dia, bukan nawar mobil, nawar sih Anggi sama si Devi ya. Jangan ya. Jadi Anggi dan Devi not for sale ya, yang dijual adalah mobilnya saja, mobilnya, pemirsa. Oke, sekian dari kami bertiga. Ya, jangan lupa kami masih punya giveaway yang keempat. Ya. Lihat aja di keterangan. Iya. Ya. Segera dan, ikutin deh. Gitu betul loh, betul. Dan buat kalian juga jangan sampai berhenti untuk support terus King Gallery. Betul. Biar channel YouTube kita semakin jadi bermanfaat. Dan berkembang juga ya di betul, dunia otomotif ini. Gitu. Betul sekali. Betul banget itu. Ya. Dan share sebanyak-banyak video iya, dari King Gallery Channel agar betul, sedang mencari mobil bekas tentunya dapat mobil berkualitas di King Gallery tentunya ya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.